Al-Sanif rahimahullah ta'ala wa adamun af'ahi wa mishidari ni'amin wa jazaz tibdalun dan boleh meminta ganti fi ghairi ribawiin pada selain benda ribawi bi'a yang telah dijual bimisli dengan yang sepertinya min jinsihi daripada yang sejenisnya ansamanin daripada harga nakdin emas perak ya au ghairi atau lainnya. Jadi seorang penjual minta ditukar, ya, seorang penjual minta ditukar, sekalipun barangnya sudah dikobat, sudah diterima, sudah diserah terimakan. Akan tetapi setelah tetap akadnya, bukan sebelum akad. Jadi udah akad, ya udah akad dia minta tukar. Itu boleh. Li khabar Ibnu Umar radhiyallahu anhu, karena ada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kuntu abiul ibila bidana niri wa akhazu makana daraima. Aku pernah menjual ontak dengan beberapa dirham dan aku ambil tempatnya dengan dinar dengan beberapa dinar dan aku ambil tempatnya akan beberapa dirham. Jadi ditukar ya. Dinar dengan dirham. Ya tentu kalau dirham terbanyakan, dinarnya sedikit. Wa abi'u bidara'imi, dan aku menjual dengan beberapa dirham. Wa akhudhu, aku mengambil makanan di tempatnya. Tempat dirham adana niro, akan dinar. Jadi ditukar sama dinar, dirhamnya. Udah rapi transaksi, boleh ya. Tukar pakai dirham aja nih, pakai ini aja deh, boleh. Jadi udah berapi transaksi ditukar. Fa'atai itu Rasulullah, lalu aku datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fasa'altuhu, lalu aku bertanya kepada beliau, anzalika, tentang demikian, faqala, lalu beliau menjawab, la ba'sa, tidak kenapa. Iza tafaraktuma, apabila kamu telah berpisah berdua. Walaysa bainakuma syai'un, dan tidak ada sesuatu di antara kamu berdua. Boleh-boleh aja begitu. Yang penting saling ridho. Wa andainin qardin, dan daripada utang pinjaman ya. Jadi minta ditukar ya, dalam masalah utang atau pinjaman. Wa ujratin, dan upah sewa ya, sewa. Wa sadaqin, dan mas kawin ya, ditukar boleh. La an muslimin fihi, tidak ya, barang yang dipesan muslim fihi enggak bisa, barang yang dipesan jual beli salam enggak bisa. Kenapa? Li adam istiqrarihi, karena tidak pastinya. Nah, pastinya walau istabdala muwafiqan fi ailati riba kadir amin antinarin ustirata qabdul badali fi majlis. Dan jika lo istabdala ia minta ditukar muafikan akan yang sesuai fi ilat riba, pada ilat riba kadirhamin andinarin, seperti dirham daripada dinar ya, dia mau tukar ya, tadinya pakai dirham kemudian diganti dengan dinar. Ustira tadi syaratkan qabdul badali, menerima gantian itu fil majlis, di majlis. Hazaran min riba, takut daripada riba. Jadi tukar ketika itu juga.
Berarti enggak, jangan sampai ya keluar dari majelis, masih di situ tukarnya. La in istabdala ma la yuwafiqu fil ilati ka ta'ami an dirhamin. Tidak, jika ia menukar ya, mengganti, minta ganti sesuatu yang tidak sesuai dalam ilatnya seperti makanan daripada dirham. Ya. Maksudnya apa? Tidak apa? Tidak disyaratkan menerima gantian itu di majelis. Jadi entar boleh. Entar dulu boleh. Diambil dulu pulang ke rumah boleh. Wala yubdalu nau'un uslima fi, dan tidak boleh diganti akan macam yang dipesan. Ya, kalau pesanan enggak bisa jual beli salam. Au mabi'un fi zimmati ukida bi ghairi lafzi salmi binau'in akhara walau min jinsihi, atau ya, atau yang barang yang dijual dalam tanggungan, barang yang dijual dalam tanggungan, ukida yang di diakadin bi ghairi lafzi salmi, dengan bukan lafaz jual beli salam, binau'in akhra, dengan macam yang lain, walau min jinsi, sekalipun daripada jenisnya, sekalipun daripada jenisnya, ya, sama jenisnya. Contoh kahin totin samroa an baydoa, seperti gandum ya yang kehitam-hitaman daripada yang putih. Li anal mabi'a ma'a ta'yinihi la yajuzu bai'uhu qabla qablihi, karena bahwa barang yang dijual serta menentukannya tidak boleh menjualnya sebelum diterima, sebelum dikobatnya, diterimanya. Fama akauni fi zimati aula, maka serta keadaannya dalam tanggungan ya, apalagi ya, itu lebih utama, enggak boleh. Naam, ya, ya justru boleh ibadaluhu binaw'ihil ajwadi, boleh menggantikannya dengan macamnya yang lebih cakep, lebih bagus, lebih baik. Ya, udah terjadi transaksi, lalu diganti sama yang lebih cakep, bagus, boleh lagi. Ini tuker nih, udah jadi transaksi, udah terjadi akad, tuker sama yang ini dan nih barangnya nih. Ya, apalagi yang begitu boleh. Wa kazal arda'i bitaradi, dan seperti ini pula artinya boleh. Ya. Yang lebih buruk dengan saling ridho ya, kalau ridho, kalau enggak ridho ya enggak ya. Saling ridho ikhlas enggak yang jual, yang beli kata yang jual tukar lah yang ini aja nih, yang beli ridho apa kagak, jadi saling ridho bitaraji. Wallahu a'lam bishawab. Pasun.